Saya sebenarnya hanya ingin mengatakan kita ini saya salah, okay. Tetapi sebenarnya yang terjadi di lapangan dan yang terjadi pada peristiwa penyidikan ada ketegangan yang luar biasa yang membuat saya merasa sadar bahwa memang ini boleh. Tadi seperti yang ibu saya sampaikan, itu sudah mengerti oleh ibu saya. Tapi memang ada beberapa fakta yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Itu kan tadi sudah disampaikan oleh ibu saya ya. Ya namanya juga ini kan dakwaan kan ya. Pasti kan jaksa kan memang tugasnya memang menuntut ibu saya. Itu memang sudah tugasnya jaksa. Dan ya berarti sekarang tugas kita adalah melakukan pembelaan dengan bukti yang ada. Tidak sesuai. Tidak sesuai apa, Mbak? Bukan ranah saya untuk membicarakan. Ya. Kalau untuk ibu, tidak sesuai apa aja, Mbak? Itu bukan ranah saya untuk bicara ya, Mas. Nanti ikutin aja sidangnya. Sebelum atau tanyakan saja ke lawyer. Sebelum Anda melihat ini ada motif politis nggak, Mbak Tika? Ada yang disampaikan oleh Bu Ratna sebelum persidangan tadi, Mbak? Ya, sebelum saja. Mbak Tika, Mbak Tika lihat ini ada motif politis nggak sih? Ya saya berharapnya tidak ada yang politis ya dalam hal ini ya. Saya berharap untuk sidang ini, saya berharap dengan penuh rasa hormat kepada hakim bisa mengadili sidang ini ya penuh dengan hati nurani dan juga fakta-fakta yang ada. Kalau untuk tahanan sendiri ini ada permohonan, maksudnya kalau melihat dari kondisi kesehatan, apakah ada permohonan untuk menjadi tahanan rumahan? Ah, tadi kan ada Mbak dengerin ya. Iya, mana itu mau diajukan berarti ya. Iya, dari keluarga berarti. Dari keluarga berarti mendukung atas hal itu ya, permohonan itu.